Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro hingga 5 April 2021. Keputusan perpanjangan PPKM Mikro ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti dalam keterangan tertulisnya menyebut, PPKM Mikro sukses menekan angka kasus aktif COVID-19 di wilayah ibu kota. Menurut Widya Stuti, selama penerapan PPKM Mikro periode 8 hingga 16 Maret terjadi penurunan kasus aktif hingga hampir 1.700 kasus. Penurunan kasus aktif yang signifikan berdampak pada turunnya angka keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Per 21 Maret, tingkat keterisian tempat tidur isolasi turun dari 60% menjadi 54%, sedangkan keterisian ruang ICU turun dari 66% menjadi 59%. Meski kasus aktif mengalami penurunan signifikan, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta mengurangi mobilitas jika tidak ada kebutuhan mendesak.